Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu agenda Kejati meresmikan Gedung Revitalisasi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Dalam kunjungan ini, Kejati Aceh menghadiri sejumlah agenda di Kabupaten Aceh Singkil, seperti peresmian Gedung Revitalisasi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan juga peresmian Musola Kejari Aceh Singkil yang selesai dikerjakan pada tahun 2022 lalu. Gedung revitalisasi itu diresmikan langsung oleh Kejati Aceh dengan penandatanganan prasasti serta melakukan pesiju pada bangunan musola dan revitalisasi Gedung Kejari Aceh Singkil. Pada kesempatan itu, santunan juga diberikan kepada puluhan anak yatim dan juga fakir miskin di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Aceh Singkil juga mendapat penghargaan atas pemanfaatan rumah restoratif justice secara baik di desa masing-masing. Kerja ke Kabupaten Aceh Singkil ini ada 3 agenda. Yang pertama, tadi peresmian revitalisasi kantor, kemudian musola, kemudian sekarang yang terakhir kami meninjau lokasi kondisi faktual di Balai Rehab ini, alhamdulillah sudah tersedia dengan baik. Kejati juga berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dan memantau Balai Rehabilitasi Nabza Adiaksa. Dalam kesempatan tersebut, Kejati Aceh menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Aceh Singkil yang telah membantu Kejari Aceh Singkil untuk menjalankan berbagai perintah undang-undang. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.